Hai, assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Ini suasana di sore hari di kota Endrekang. Habis hujan, daun dan jalan masih basah. Sore ini aku mau ngajakin kalian nih. Aku mau ngajakin kalian ke Swiss, salah satu tempat nongkrong masyarakat Endrekang. Sekarang Swiss punya suasana baru loh, karena habis ada penambahan dan beberapa perubahan. Kita ke sana naik motor aja, tempatnya lumayan dekat dari rumah. Dan jalanan ke Swiss ini juga digunakan sebagai jalanan carefree day. Jadi satu kali seminggu kendaraan gak boleh lewat sini, hanya bisa digunakan para pejalan kaki. Karena habis hujan, banyak genangan air di jalan. Cuacanya juga masih mendung, tapi gak menyurutkan niat saya dong ke Swiss. Kita udah mulai masuk di Swiss. Sekarang Swiss penuh warna, terlihat lebih indah dan menarik. Di jalanan Swiss, sebelahnya itu sungai besar dan sebelahnya lagi rumah dan banyak kafe. Ada tempat karaoke, tempat makan, dan tempat minum juga. Terlihat belum selesai 100% sih. Lampu untuk pencahayaan di malam hari belum terpasang dan tiang-tiang untuk lampunya juga belum terpasang. Ada warna kuning, hijau, merah muda, ungu, dan beberapa warna lagi yang menghiasi jalanan di Swiss. Tempat duduknya juga warna-warni, bentuknya juga lucu, dan tambahan hiasan yang berbentuk bola di dekat tempat duduk. Sungai di dekat Swiss itu, sungainya besar. Jika air sungai ini naik, disitulah Endrekang bisa kena banjir. Di sebelah sungai ini ada kampung. Kalian lihat perahu kecil di sebelah sungai. Itu perahu milik masyarakat desa sebelah sungai. Di Endrekang, suasananya masih tenang, adem, dan udara masih segar. Karena masih banyak pepohonan dan banyak juga rumput gajah yang masih ada di mana-mana buat makanan sapi. Wah, ada yang lagi bersepeda santai nih bareng teman-temannya. Mereka sadar nggak ya kalau aku videoin mereka? Waspadalah selalu, bencana mengintai kita dengan menjaga dan peduli lingkungan. Salah satunya, jangan buang sampah di sungai, buanglah sampah di tempat sampah. Peta jalanan di Swiss, separuh dari kota Endrekang. Itu adalah jembatan baru menuju ke Swiss. Kita jalan-jalan dulu ya, menikmati pemandangan di Swiss. Jalanannya penuh warna. Mungkin karena habis hujan dan masih mendung, di sini terlihat sepi. Biasanya sore seperti ini udah banyak yang datang buat jalan, buat nongkrong, bahkan buat foto-foto juga banyak. Tapi nggak apalah, buat saya kan lebih asik ngevlog kalau nggak rame, biar nggak jadi pusat perhatian. Di Endrekang masih banyak pohon kelapa. Jika dilihat dari atas gunung, Endrekang itu masih banyak pohon kelapanya dibandingkan pohon-pohon yang lain. Bahkan rumah-rumah itu kayak gak terlihat, saking banyaknya pohon kelapa. Aku suka lihat bola-bola warna-warni yang ada di dekat tempat duduk. Mereka berjejeran mirip permen lollipop warna-warni itu loh. Aura aja suka naik di atasnya, dipeluk seperti bola. Biasanya di sini tempat paling rame karena banyak yang foto-foto sama teman atau keluarga mereka. Ada juga anak-anak yang main perosotan.
itu udah ada bapak-bapak bareng anaknya. Anaknya disuruh berpose ini, berpose itu, terus difoto. Wah, ada bola dunia. Ada tulisan emas 2019. Apa maksud dan arti tulisan itu, aku juga belum tahu. Sempat teman-teman ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Orang Enrique yang itu gak perlu ke pantai, kesini aja. Ada pantainya, cuma beda di warna airnya aja. Pantai kan warnanya, warna airnya biru. Kalau kita pantainya warna airnya coklat. Tempat nongkrong tapi nggak ada atapnya. Kalau hujan ya kehujanan. Setiap hari tempat karaoke di sini itu selalu rame karena kita bisa nyanyi sambil lihat pemandangan sungai, bisa makan gorengan bareng teman-teman juga, bisa nyantai juga sama teman-teman. Ini salah satu kafe yang ada di Swiss. Ada yang lagi ngasih minum sapi di sebelah sungai. Sapinya banyak juga. Ayo Pi, minum yang banyak biar cepat gede, bisa ikut buat kurban. Ada pemiliknya lagi jagain sapinya. Sapinya dijagain kalau minum. Itu ada anjing yang lagi nongkrong. Ngapain ya si anjing itu? Heli guguguk, bermain guguguk, kemari guguguk, kamu datang aku lari. Ini salah satu tempat yang lampunya belum terpasang. Kalau lampunya udah nyala, pasti terlihat lebih bagus di saat malam. Kapan-kapan kita kesini lagi ya, saat lampunya udah pada terpasang, pasti terlihat lebih bagus. Ini tiang lampu yang belum terpasang, masih berjejeran di pinggir jalan. Sekarang kalian udah pada lihat kan penampilan dan suasana di Swiss yang terbaru. Udah puas menikmati sore di Swiss? Swiss yang penuh dengan warna-warna. Swiss yang penuh dengan warna-warni. Swiss itu letaknya di pinggiran kota Enrekang. Aku udah puas menikmati sore di Swiss dan mau lihat bagaimana pemandangan terbaru di Swiss. Sekarang juga udah mulai gelap, waktunya kita buat pulang. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya.